KPL gelar pasukan latihan penanggulangan bencana alam Korem 011 Indonesia tahun anggaran 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Untuk penanggulangan bencana alam di wilayah Loksmawe dan Aceh Utara, Korem 011 Lilawangsa menyiagakan ratusan petugas siaga bencana, mulai dari personil TNI, Polri, SAR, Basarnas, BNPB, BMKG, masyarakat, dan pelajar serta instansi terkait lainnya. Di mana latihan penanggulangan bencana secara resmi dibuka oleh Kepala Staf Korem atau Kasrem 011 Lilawangsa, Letkol CZI M. Rida Has, di Lapangan Hirak, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, pada Senin 8 November 2021. Kelompok Brimo Polda Aceh dan Kepala Pelaksana BPBD Loksmawe dan Aceh Utara. Di beberapa daerah saat ini rentan terjadi bencana alam berupa tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu diperlukan latihan guna menyiapkan semua unsur petugas. Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Sumirating Baskoro melalui Kasrem Letkol CZI M. Rida Has menambahkan, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam di wilayah sekitar, khususnya Kota Loksmawe dan Aceh Utara, semua unsur sudah siap diterjutkan ke lokasi bencana. Sebelumnya upacara pembukaan latihan penanggulangan bencana alam atau Gubencal dilaksanakan pada Senin 8 November 2021. Usai upacara pembukaan Gubencal, Kasrem beserta unsur muspida yang hadir turut meninjau alat perlengkapan lapangan, termasuk kendaraan dan speedboat, agar siap digunakan dan digerakkan saat menghadapi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Bagaimana diterima kasih? Selaku komando kewilayahan terutama Korem 0 Lilawangsa dan jajarannya mempunyai wilayah dari Pidi sampai Aceh Tamiang dan Kota Cane. Berdasarkan informasi yang dari BMKG tentang cuaca dan keadaan perkiraan-perkiraan keadaan banjir, kita mempunyai program latihan yaitu penanggulangan bencana alam dengan tujuan untuk mensinkronkan siapa dan berbuat apa di setiap-tiap stasi, contohnya Tagana, SAR, baik itu dari kesehatan dan BMKG sendiri. Nah, itu latihan ini bertujuan untuk tahu posisi masing-masing bila terjadi bencana alam terutama banjir. Yang kita ketahui bersama, setiap tahun terutama di wilayah Korem 011 Aceh Utara ini sangat rentan dengan banjir. Kejadian bencana hidrometeorologi di wilayah kita di samping memasuki musim penghujan. Tentu kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana kita sampaikan kepada masyarakat untuk selalu bisa mengupdate informasi cuaca, kemudian beberapa hal terkait dengan penanggulangannya. Tentu alur kondisi informasi cuaca yang kami berikan selama ini berkoordinasi dengan beberapa lintas sektoral ataupun stakeholder, salah satunya adalah dengan BBBD Kota Loksmawe maupun Aceh Utara. Kita menyampaikannya beberapa hal yang menjadi kesiapsiagaan terhadap masyarakat sebelum terjadi bencana.